بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتدى بتعاليمه إلى يوم الحشر والجزاء، أما بعد، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, pengurusi dan juga ahli-ahli jawatankuasa masjid, para ulama, para ustaz, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, para pegawai dan juga kru-kru RTM yang bertugas pada hari ini, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada tengah hari ini saya ingin menarik perhatian muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian kepada sambungan daripada sesi kupasan saya pada hari Sabtu lepas tentang beberapa perkara dan beberapa amalan yang dilakukan oleh masyarakat kita yang dikira tidak menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dikira satu perbuatan yang salah. Di antaranya ialah kadang-kadang bekas gelintir dari kalangan masyarakat kita membiarkan anak-anak mereka bermain mercon di sekitar surau ataupun masjid sehingga boleh mengganggu ahli-ahli jamaah yang sedang menunaikan sama ada solat fardu isyak ataupun solat tarawih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, main mercun ni nampaknya akhir-akhir ini sudah hampir menjadi satu budaya di kalangan orang-orang Melayu apabila tiba bulan Ramadan dan seterusnya tiba saat untuk menyambut hari raya. Bermain mercun ni tuan-tuan bukan budaya Islam sebenarnya. Dia adalah budaya masyarakat Cina. Dan kalau tuan-tuan perhatikan, masyarakat Cina membakar mercun pada hari-hari perayaan mereka kerana ada tujuan dan mereka ada alasan yang kukuh untuk berbuat demikian menurut kacamata perayaan agama mereka. Di antaranya orang-orang Cina tuan-tuan dibakar mercun ini dengan tujuan untuk menghalau hantu syaitan. Itu tujuan dia bakar mercun. Tapi orang kita bulan puasa pula kita main mercun, saya yakin tidak ada di antara kita berniat untuk menghalau hantu syaitan. Pasal hantu syaitan sudah pun dibelenggu pada bulan Ramadan. Jadi siapa yang menjadi hantu? Yang menjadi hantu hok main mercung tu. Bukan dia yang menghalau hantu, dia yang kepala hantu. Mengganggu orang-orang yang nak menunaikan solat di surau dan juga masjid. Jadi kita dalam Islam tuan-tuan sudah ada satu budaya tersendiri bila tiba bulan Ramadan yang mana budaya kita berdasarkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita hadir ke masjid untuk menunaikan solat fardu isyak disertai selepas itu dengan solat sunat dan kemudian disertai dengan 8 ataupun 20 rakaat plus 23 rakaat solat tarawih. Itu adalah budaya Islam. Lepas itu kita mengadakan tadarus Quran, kita bersedekah dan sebagainya, amalan-amalan kebajikan pada bulan Ramadan. Itu budaya kita. Adapun budaya mengeluarkan suara bising, suara-suara mercun mengganggu orang nak menunaikan solat, ini bukan budaya-budaya Islam. Dan kita tuan-tuan, ibu bapa perlu peka tentang masalah ini. Membeli mercun itu sendiri sesuatu yang tidak disuruh di dalam Islam tuan-tuan. Setakat yang saya kajilah, nas-nas Al-Quran pun tidak ada, dalam hadis pun tak ada. Tidak jumpa satu ayat yang menggesa supaya belilah mercun menjelang hari raya. Tak ada jumpa. Dan kita tak jumpa satu hadis menggesa masyarakat supaya bermainlah mercun balang-balang Ramadan terutama pada malam Lailatul Qadar. Tak pernah jumpa. Tapi masyarakat kita itu yang
Terutama sekali kalau tuan-tuan pergi kawasan-kawasan yang anggap pendalaman, sehinggakan kalau tuan-tuan pergi ke setengah felda, kita akan dapati malam-malam terakhir, terutama sekali malam-malam nak menyambut hari raya, maka pertempuran sangat sengit pada malam itu. Suara mercung dengan berbagai gaya, suara mercung kecil, suara mercung besar, seolah-olah perang dunia kedua telah berlaku di sekitar itu. Teruk sangat dia bunyi mercung masa itu, tuan-tuan. Dan setiap rumah berlomba-lomba untuk membakar mercung masing-masing. Maka keluarlah suara-suara yang menggambarkan perang dunia ketiga hampir berlaku. Semua itu mengganggu. Mengganggu anak jiran yang hampir tidur, mengganggu orang tua yang tidak sihat, mengganggu orang penyakit asma, mengganggu orang yang tak boleh dengar kejutan-kejutan, dengar hanya mati teruh. Islam dah mengajar kita cara yang cukup cantik untuk kita berinteraksi dengan kedatangan bulan Ramadan ini, tuan-tuan majlis sekalian. Jadi maknanya pihak berkuasa menyekat penjualan mercum itu, kita kata satu benda yang sangat baik. Sebab benda itu tidak ada di dalam Islam. Suara-suara seperti itu tak ada. Yang ada suaranya suara Tok Imam dalam masjid, suara kita bersalawat dan sebagainya. Sebab itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Hasan, disebut oleh Al-Imam At-Tirmizi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara keelokan Islam seseorang itu ialah ia meninggalkan sesuatu yang tak ada kena dalam hidup kita. Jadi budaya mercum bukan satu budaya yang dia kena mengena dengan hidup kita. Baik kita tinggalkan, tak payah buat benda tu. Banyak lagi amalan-amalan sunnah Rasulullah SAW yang mengundang pahala yang boleh kita buat pada malam itu. Seterusnya, Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Bukhari, Muslim dan lain-lain, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa jadi. Orang Islam ni, tuan-tuan, orang yang mana orang Islam lain selamat daripada gangguan lidah dan juga tangannya. Jadi main mercung dia datang guna tangan, lempar sana, lempar sini, ini mengganggu. Sehingga kadang-kadang tu imam pun terganggu bacaannya dengan sebab mercung-mercung tadi mengejutkan orang-orang yang melaksanakan solat. Kemudian tidak kurang juga dengan sebab main mercung tadi menyebabkan rumah-rumah jiran terbakar. Di samping membazirkan wang, dalam Islam tertanda ada hadis, di antara hadis Ibnu Majah, hadis statusnya sahih, Nabi SAW menyatakan la darara wa la dirar. Dalam Islam tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Tidak ada kemudaratan dalam Islam dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Jadi kita main mercun yang memudaratkan orang lain, tuan-tuan, boleh dosa kering. Kita mungkin tidak mengumpat orang, kita mungkin tidak tendang orang, kita mungkin tidak menerajang orang, tapi kita telah bermain mercun, mengganggu orang-orang nak beribadah, kita mendapat dosa dari sudut mengganggu orang beribadah itu. Itu yang pertama, tuan-tuan, yang memang ini satu amalan yang tidak menepati sunnah, amalan yang salah, yang sewajarnya jauh oleh orang Islam kerana dia bukan budaya kita. Yang kedua, saya nak sebutkan di sini, iaitu apabila tiba Ramadan, tuan-tuan, biasanya masyarakat Melayu kita akan membawa keluarga demi keluarga lah. Ini satu perkara dan satu perkembangan yang cukup baik ke masjid. Jadi masjid yang dulunya kurang, bila tiba bulan Ramadan dengan penuh keberkatan, dia berjaya menarik orang yang tidak pernah menjejakkan kaki ke masjid, akhirnya menjejakkan kaki ke masjid. Ini satu perkembangan yang sangat bagus. Dan ini menunjukkan bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan kepada titik perubahan dalam diri seseorang Muslim. Tetapi isu lain berlaku, tuan-tuan. Bila kita bawa keluarga ini, kadang-kadang kita turut membawa anak. Apabila kita bawa anak, tuan-tuan, kadang-kadang anak ini, ya, anak ini perlu dibawa ke masjid. Anak perlu dibawa ke masjid. Kerana ada sebuah hadis sahih Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada masa itu dia masih kanak-kanak, dia dibawa ke masjid. Dan dia berlari dalam masjid melintasi saf-saf para sahabat yang sedang menunaikan solat. Jadi daripada situ ulama menyatakan bahawa tak ada masalah membawa anak ke masjid. Yang sedikit jadi masalah ialah apabila kita tidak menasihati anak kita ataupun kita tidak mengajar etika pada anak kita sewaktu dia berada dalam masjid. Jadi sewaktu kita bawa ke masjid, dalam kereta, tuan-tuan, beritahu pada anak kita yang kita nak pergi ini adalah rumah Allah. Ini bukan padang permainan yang boleh kita tendang bola ke sana kemari, yang boleh kita tempik sana kemari, kita peluk orang sana kemari, bukan eh? Tapi ini rumah Allah, memerlukan kita ada etika. Dan antaranya kita kena duduk diam, kita semayam sama-sama, jangan berlari sana kemari, termasuk di antaranya ialah melintasi saf-saf. Sebab tuan-tuan, dosa melintasi saf ni besar. Dosa melintasi saf orang yang sedang sembahyang, yang mana orang tu, tuan-tuan, dia dah letak dia punya garis panduan, dia dah letak dia punya sutera dia, maknanya sempadan dah letakkan, kita tak boleh lalu kawasan tu. Kita lalu juga tanpa ada hajat yang munasabah, maka dosa besar. Dosa lalu depan orang sembahyang tu besar, bukan ringan, tuan-tuan. Sebab itu kita baca dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda,
law ya'lamul mar ma baina yaday law ya'lamul mar baina yaday al-musalli madha alayhi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yaday. Qala Abu Nadhar, la adri aqala 40 yawman aw shahran aw sanatan. Sekiranya seseorang yang lalu di hadapan orang yang salat itu tahu sebesar manakah dosanya, nescaya ia berhenti menunggu selama lebih 40 tahun ataupun 40 hari ataupun 40 bulan. Adalah lebih baik daripada itu berbanding ia lalu di hadapan orang yang sedang solat. Maknanya cerita tuan-tuan, bila kita melihat orang sedang solat tadi, maka elok kita tunggu dia selesai sembahyang baru kita lalu. Kecuali kalau dia sudah meletakkan satu tanda depan dia untuk boleh kita lalu lepas pada tanda tu. Itu boleh. Berlainan dengan ada kes di mana orang yang sembahyang dia tidak meletak tanda, tak meletak satu petanda, jadi sempadan tempat sujud dia, dan kita pula tergesa-gesa, kita pula ada sesuatu hajat nak tandas dan sebagainya, maka pada masa itu kita ada alasan kukuh untuk kita melintasi. Itu tak apa. Ataupun tuan-tuan, kita sama-sama dah sembahyang dalam sah sembahyang, tiba-tiba kita batal, kita nak keluar, orang belakang kita sedang sembahyang, waktu itu dibenarkan kita keluar begitu saja walaupun terpaksa melintasi sah-sah yang ada, kerana kita pada masa itu berada dalam situasi hajat, maka hajatnya dibenarkan. Yang dilarang ni tuan-tuan, apabila kita nampak orang tu dah letak tanda, kita sengaja lalu kawasan tanpa ada sebab yang munasabah, maka ini adalah menimbulkan satu dosa. Dan hadis ini tuan-tuan saya sebut tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ini adalah hadis sahih. Kemudian Ibn Hajar Al-Asqalani menukilkan kata-kata Imam Nawawi yang berkata, hadis di atas menunjukkan besarnya dosa bagi seseorang melintas di hadapan orang yang sedang solat, dan makna hadis ini membawa larangan keras dengan balasan yang dahsyat. Justru itu orang yang lalu di hadapan orang-orang yang melintas tadi termasuk telah melakukan dosa-dosa besar. Bukan dosa kecil datang, berdosa besar. Sebab tu kita kena tahu status diri kita. Ya, bila kita nak melintas tadi, kita perlu tahu status diri kita macam mana. Berlainan yang saya sebutkan tadi, bila kita nak melintas tadi kerana kita ada hajat, kita terdesak nak ketandah dan sebagainya, itu lain hukumnya. Jadi menjadi sunnah Rasulullah SAW, apabila kita sembahyang, kita letakkan sembahyang seorang diri, dan tuan letakkan sesuatu di hadapan supaya orang tidak lalu kawasan tempat kita sembahyang. Kenapa? Kerana kita bersembahyang ini, apa yang berlaku tuan-tuan? Apabila kita bersembahyang, bermakna kita sedang bermunajat. Dalam sebuah hadis sahih disebut, al-musalli yunaji rabbahu. Orang yang sudah sembahyang itu, dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Yang sedang munajat. Tiba-tiba kita ganggu lalu melintas. Macam tuan-tuan sedang bercakap dengan Perdana Menteri ke, bercakap dengan Pertuan Agong ke, tiba-tiba ada orang lalu depan kita. Mesti kita akan kata, kurang sopan betul. Kita tengah seronok cakap dia lalu, kurang sopan betul. Kalau nak lalu pun mintalah kebenaran. Sebab kita bercakap dengan Allah, kita bukan bercakap dengan manusia, kita munajat dengan Allah. Sebab itu muslim-muslimat dan rahmat Allah sekalian, berhati-hati dalam menggunakan pendekatan untuk kita melintasi depan orang-orang yang menunaikan solat tadi. Seterusnya muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagi orang yang sembahyang yang mana dia telah membuat sutrah depan dia, dan buat sutrah, apabila dia dah buat sutrah tuan-tuan, tiba-tiba ada orang lalu di hadapan tempat dia sembahyang dan dengan tidak ada sebab yang munasabah dia lalu begitu, maka kita boleh tahan dengan tangan. Kita boleh tahan dengan tangan, ya. Kita boleh tahan, ulurkan kita dengan tangan untuk mengelakkan dia lalu depan kita. Dan kita boleh tolak dia supaya dia lalu di sempadan penanda yang telah kita letak disebut sebagai sutrah. Sebab di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Bukhari juga, "Idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas fa arada ahad an yajtaza baina yadayhi falyadfa fi nahri fa in aba falyqatilhu fa innama huwa syaitan." Apabila seorang kamu menunaikan solat dengan telah ada petanda atau penghadang di hadapan kamu daripada orang ramai sebagai isyarat tempat ia solat yang juga dinamakan sebagai sutrah, tiba-tiba ada orang ini melintas di hadapan kamu, maka hendaklah kamu menahannya daripada lalu. Sekiranya dia enggan, hendaklah kamu lawani dia dengan kuat kerana dia adalah syaitan. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya tak tahu lalu depan kita ni, kita dah letak kita punya sutrah, lalu semacam kita boleh tahan itu, tolak dia sikit. Tapi jangan tembok lah. Tuan pakai pistol keluar tembok dia, lalu kawasan kurang sopan betul. Nabi sebut di sini falyuqatilhu, maknanya lawan, tolak. Dan Nabi kata yang lalu tu sebenarnya bukan lagi manusia tapi syaitan. Sedangkan yang lalu depan kita tu memang terang-terang manusia. Pasal apa Nabi kata syaitan? Maknanya tuan-tuan yang suka melintasi orang
yang suka mengganggu orang yang sedang sembahyang pada kebiasaannya bukan manusia, tetapi jenis syaitan. Dan syaitan ni tuan-tuan, dia ada dua jenis. Satu dia panggil syaitan jin, yang juga suka mengganggu orang yang sembahyang menerusi proses waswas dalam hati. Yang kedua syaitan manusia. Syaitan manusia yang rambut kepala hitam. Ini dua jenis jenama syaitan. Jadi jenis syaitan hak pertama tak dapat kita lihat, hak jenis yang kedua hak kepala hitam ni tuan-tuan, hak ni boleh kita lihat. Jadi apabila dia lalu, maka kita kena sekat. Jadi Nabi mengibaratkan perbuatan lalu mengganggu orang yang sembahyang tanpa sebab yang munasabah itu, itu dianggap sebagai melakukan perbuatan syaitan. Nampak simple je tuan-tuan kita berada, tetapi dia sebenarnya satu benda yang sangat besar. Seterusnya, antaranya juga ialah membiarkan handset berbunyi. Sama ada kita sembahyang fardu ke tuan-tuan, kita sembahyang sunat ke, atau kita sembahyang sunat tarawih ke, bila kadang-kadang kita tidak kita kata bukan sengaja, kita tak buat silent mode. Jadi bila kita tengah sembahyang, handset berbunyi. Hak hujung tu bunyi, hak ni bunyi, hak tengah bunyi, hak belakang bunyi, penuh dengan bunyi handset. Sudahlah. Hak tu bunyi ngaji, hak tu bunyi lagu Hindustan, hak tu lagu Amitah Bacang, kan? Pening. Jadi tu imam pun nak baca hak dia. Tu imam kata hak mana satu aku nak baca ni. Kan? Jadi pening. Jadi macam mana? Sebenarnya dengan adanya lagu-lagu tadi tuan-tuan, dia mengganggu orang yang sembahyang. Dia mengganggu orang sebelah. Mengganggu imam. Tak boleh. Sama ada sembahyang biasa, sembahyang sunat ke atau sembahyang fardu, maka kita perlu berhentikan gangguan tadi tuan-tuan. Kita kena berhentikan gangguan tadi. Kena hentikan gangguan. Sehinggakan orang makan bawang merah dan orang makan bawang putih sekalipun tuan-tuan, dia tidak digalakkan datang ke masjid ketika dia makan bawang tu kerana dia telah mengeluarkan bau yang busuk. Kenapa alasannya tidak dibenarkan tuan-tuan? Kerana mengganggu ahli jemaah. Maka apa lagi kalau orang tu tak makan bawang, tak makan bawang merah, tapi dia bawa handset. Handset dia berbunyi, mengganggu orang sebelah tuan-tuan. Dan kalau lagu biasa ngaji Quran tu boleh tahan sikit. Kalau main lagu Hindustan yang terkini tuan-tuan, sudahlah. Sebelah kita berjaga, tu imam pun terganggu. Tu imam terganggu. Apalagi kalau orang tu memang dia suka lagu-lagu Hindustan, dia duduk sebelah kita, kita duduk bunyi joget-joget kawan tu sebelah kita. Ini satu masalah besar negara lah. Ini handset tu bagus untuk kegunaan kita, jangan sampai kita biarkan berbunyi mengganggu orang. Mengganggu orang tuan-tuan, kalau orang makan bawang tak boleh ganggu orang, maka apalagi handset. Jadi macam mana nak selesai masalah untuk kes ini tuan-tuan? Jawabnya, kita kena matikan handset tu. Mungkin bila kita nak mati, kita akan selup poket. Kita akan selup poket atas, selup poket bawah. Iyalah. Dan dia akan melibatkan pergerakan. Pergerakan dalam solat. Jika ada tujuan tertentu dan melibatkan pergerakan-pergerakan kecil, maka itu tidak membatalkan solat. Kita ada hujah. Kita ada alasan kukuh. Jadi apabila berbunyi, tuan-tuan, kan? Hatta teriman sekalipun berbunyi, dia boleh berhenti bacaan dia sekejap. Dia ulur tangan, berhenti. Berhenti handset dia, sambung pula bacaan dia. Begitu, apalagi kita makmum. Bila berbunyi tuan-tuan, kita ikut belakang kan, kita hulur je lah, kita berhenti kan. Daripada kita biarkan begitu, lagu, macam-macam lagu pula mengganggu orang sekitar, dia nak baca pun tak boleh. Jadi dengan adanya tu, jadi nak mematikan bukan satu benda yang payah. Dalam sebuah hadis tuan-tuan dibenarkan, kalau kita baca dalam sebuah hadis, dia sebut hadis riwayat apa benda ni, Ibnu Majah, dalam kategori hadis sahih, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara biqatl al-aswadain fi as-salah Al-Aqra' wal-Hayah. Sesungguhnya Nabi SAW mengarahkan agar membunuh dua binatang buas, dua binatang bisa, walaupun ketika salat, iaitu jengking dan juga ular. Kita tengah semayang datang, tiba-tiba jengking melintas. Tak kira kita makmum ke, kita iman, kita akat kaki, gah, bunuh. Lepas tu teruskan semayang. Tapi kena awas lah. Kalau kawan kita hidup lagi, naik kita. Kita tekan dia, hidup lagi, dia naik tak masuk dalam kain kita. Kembali ke rahmatullah. Kena jaga sikit lah. Kena pandai lah, maknanya nampak jengking tu lalu, kita angkat kaki, tekan, tekan ni, mati. Ataupun begitu, kat tengok ular. Maknanya ular tu binatang berbisa. Kalau dia lalu, lalu saja-saja tuan-tuan, untuk sama-sama menunaikan solat fardu jamaah, ada apa-apa lah. Kalau dia lalu kot kita dan kita menganggap dia satu benda berbahaya, boleh bunuh ular tu dengan cara kita hempak dengan kaki kita.
Artinya kalau ular tu boleh bunuh tuan-tuan, apalagi bunyi bunyi hempong. Lagi kita boleh bunuh hempong tu dengan cara kita matikan je. Bunuh je, bukan ambil hempong. Celaka nanti ni, hempong mengganggu orang, kita pun hentak dia, berkecai. Ini rugi. Sebab hempong kita tu harganya 1,800. Ha, rugi. Ha, bukan kita beli sekali, itu pun setelah kita simpan selama 15 tahun duit nak beli balik. Ha, makan masa. Jadi tuan-tuan, jangan kita mengganggu orang dengan suara-suara telefon tadi, matikan. Jadi pergerakan di dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, dengan merujuk kepada kitab Majmu' Syarah Muhadzab, tuan-tuan, dengan merujuk kepada kitab Majmu' Syarah Muhadzab, menyatakan bahawa dalam solat, kalau sekiranya kita perlu bergerak, maka dibenarkan kita bergerak dua, jangan tiga kali berturut-turut, dua. Meskipun pergerakan kita tadi melibatkan 100 langkah. Kata Imam Nawawi, walaupun kita bergerak satu langkah sekalipun dalam solat, tapi pergerakan itu tidak tiga kali berturut-turut. Dan pergerakan itu dilakukan kerana ada hajat. Tak apa, boleh. Boleh ya. Tapi jangan pula kita bergerak nak main badminton, ngah semayang. Itu lain, bergerakan membatalkan. Badminton perlukan banyak pergerakan. Ini gerak pasal satu imam depan batal. Kita bergerak dua, nak boleh ke siapa kata imam tu, berapa lama? Itu tidak mengapa. Pergerakan seperti itu tak mengapa. Hatta pergerakan untuk kita memikul anak yang sedang menangis, mak dia menangis lah. Jadi ibu tadi dia ambil anak, dia pikul, menyebabkan anak tadi diam. Itu satu bentuk pergerakan. Maka pergerakan itu tidak membatalkan salat. Dan Imam Nawawi membenarkan seseorang ibu memikul anak di dalam salat kalau anak itu bermasalah. Tapi kalau tak ada masalah, dah segi pikul lah. Itu tuan-tuan, benda-benda ni dikira sebagai benda-benda yang mengganggu. Seterusnya, di antaranya ialah ada setengah orang di antara kita tuan-tuan, kadang-kadang datang ke masjid lebih awal daripada pejabat, dia datang awal daripada rumah, dia datang awal zuhur ke asar ke. Ini bagus, datang awal ke masjid sesuatu yang sangat dituntut. Tapi bila dia datang awal, orang tak bang tak azan lagi, dia pun duduk menyandar kat dekat tiang tu atau kat dinding, maka dia pun tertidur ataupun dia terlelap. Ya, bila terlelap ni tuan, ada bau mulut. Bila bau mulut, dia pergi, bila orang azan dia pergi tempat ambil air sembahyang, dia terus sembahyang. Jadi isu timbulnya apa tuan-tuan? Isu timbulnya ialah bau mulut tadi boleh mengganggu orang. Kurang berkomor-komor lah sikit. Yang kedua, bila kita berpuasa, tidak bermakna tuan-tuan kita tidak boleh siwak atau gosok gigi. Tidak bermakna kita tidak boleh siwak atau gosok gigi. Dan saya pernah tanya profesor saya dulu sewaktu di Universiti Azhar, masalah hadis lafamus sa'im atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah berbanding bau kasturi. Saya pernah tanya profesor, dia menyatakan tuan-tuan, hadis ini menceritakan fadilat orang berpuasa. Ingat boleh, hadis ini menceritakan fadilat orang berpuasa, bukan menceritakan fadilat. Fadilat apa? Fadilat mulut berbau busuk. Mana beza? Hadis ini cerita fadilat puasa. Bila kita berpuasa, ada kalanya mulut kita berbau, sehingga kan mulut berbau itu nilainya sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, di mana pada hari kiamat kena ia akan menjadi lebih harum daripada kasturi. Tetapi hadis ini tidak menggesa pada kita supaya membusukkan mulut. Dengan lain perkataan tuan-tuan, bila tiba Ramadan, maka umat Islam adalah umat yang pakar dalam bidang membusukkan mulut. Bukan gitu boh. Ya, jadi kita nak cakap dengan boh kita di pejabat pakai tutup mulut, apa khabar boh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa-masa tutup gini belaka, jadi perisai depan mulut. Bulan Ramadan tak ada perisai. Bulan tak Ramadan tak ada perisai. Ramadan ada perisai nak cakap. Kenapa? Takut berbau. Dan tak nak gosok gigi pula. Dalam masalah itu tuan, Al-Imam Nawawi dalam ijtihad dia membenarkan kita gosok gigi dari pagi sampai tengah hari. Dan beliau menghukumkan selepas gelincir matahari, lepas tu hukumnya makruh. Tetapi tuan-tuan kena faham, hukum makruh ini menurut kaedah ilmu usul fiqah, menurut kaedah ilmu usul fiqah, makruh ini boleh dilanggar apabila kita ada sesuatu hajat. Contohnya tuan-tuan, nak mengelakkan mulut kita berbau, menyebabkan orang sebelah mutuh belana-lana, sebelah kita nak semayang tu, dia takbir mutuh terus. Misal katalah. Kan? Kalau macam itu berlaku, maka kita kena pergi gosok gigi. Kita boleh langgar hukum makruh. Dan hukum makruh itu akan hilang apabila li'adna hajah, apabila ada sedikit hajat. Hilang makruh tu. Sebab itu ulama' membincangkan tuan-tuan, masalah beriman dengan tu iman yang fasik. Kita tahu tu iman tu fasik. Tu iman fasik ini dibahaskan dalam kitab apa benda ni? Sayyid Nuh. Dalam kitab dia Qada' al-Ibadah. Dalam kitab tu menyebut tu iman fasik ada dua jenis, tuan-tuan. Pertama dipanggil tu iman fasik membabitkan sembahyang, membabitkan solat. Yang kedua tu iman fasik tidak membabitkan solat tetapi membabitkan peribadi dia.
Tu imam pasti membabitkan peribadi dia seperti tu imam makan riba, tu imam yang berbohong, tu imam yang zalim, tu imam yang bunuh orang. Misal katalah tu imam kita tak ada lah di sini. Kan, misal kata sebagai contoh. Maka tu imam yang buat zalim macam ni tuan-tuan, walaupun kita tahu dia dalam kes mahkamah sekalipun, kita kalau dalam konteks Malaysia ni, tu imam dalam kes mahkamah ni tak ada tu imam dah masa tu, letak jawatan lah. Misal kata kalau ada dan dia diteruskan jadi tu imam, kita boleh sembahyang di belakang dia. Sebab fasik tu imam ni, fasik tidak membabitkan soal sembahyang. Ini fasik peribadi dia. Dan fasik peribadi tuan-tuan akan hilang apabila kita ada hajat. Ada hajat macam mana? Apabila kalau kita tidak sembahyang di belakang imam itu, orang luar kata, orang luar akan kata, orang kampung ini berpecah belah. Orang kampung ini berpecah belah. Maka untuk mengelakkan orang kata kita berpecah belah, kita jago dan berpecah belah dalam konteks kampung kita, maka pada masa itu kita hendaklah berimamkan iman tadi walaupun kita kurang selesa beriman dengan iman tersebut. Pertama. Yang kedua, dia panggil imam yang fasik kerana membabitkan perbuatan sembahyang. Kalau imam yang fasik tentang yang membabitkan perbuatan sembahyang, maka kefasikan itu kita tak boleh ikut. Misal kata tu imam yang takbir, dia takbir atul ihram tu, lepas takbir beri salam lalu. Ha, ini fasik pasal ini. Takbir je kita baru nak ada takbir. Terutama sekali orang hak jenis ragu-ragu dalam takbir, duk main Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, duk main gitu dia. Tu imam macam ini, makmum macam ni, duk main Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia celik mata, tu imam tak ada. Dia ke mana dia tahu tu imam? Dia pergi beli membeli belah. Tu imam pergi beli belah jatuh. Tu imam pasti dalam bentuk terlalu cepat dia semayang tu. Ya, dia takbir je, wakak lalu. Ya, kita baru nak wakak, salam dah dia. Kalau tu imam macam ni tak lekuk tuan-tuan, kita tak lekuk. Pasti ini pasti membabitkan semayang. Anda kata adalah, anda kata ada, tapi alhamdulillah tuan-tuan, takat saya pergi takat ni saya tak pernah jumpa lagi tu imam hok macam ni, tak jumpa. Dibahaskan oleh ulama. Dibahaskan oleh ulama dia. Dibahaskan oleh ulama kita. Ini saya nak sebut tuan-tuan, begitulah. Begitulah saya sebutkan dalam isu fasik tadi. Seterusnya ialah berkaitan dengan membaca Quran. Sembahyang tarawih tuan-tuan, di sini alhamdulillah sembahyang tarawih kita macam biasa. Di masjid tempat saya di Juniza, sembahyang tarawih macam biasa, jalan macam biasa. Yang jadi masalah, kadang-kadang setengah tempat dia nak kejar, dia dah buat lapang tapi dia kejar tu macam bah ekspres. Ya, tuan-tuan tengok dalam YouTube lah. Oh, dia baca Allah berapa minit dah tahu. 8 rakaat atau kejap waktu 10 minit selesai. Allah, macam ribut dia baca. Sesuai dengan bas ekspres nasional. Ini berat ni tuan-tuan. Kita nak baca Quran, salah satu di antaranya afala yatadabbarul Quran am ala qulubin aqfaluha. Kita nak baca Quran dan kita nak faham makna tuan-tuan. Kalaulah tu imam tu baca kuat sangat, kita belakang tak ada nak niat lagi. Kita dah sempat nak niat tu imam rokok dah. Kita baru nak rokok tu imam beri salam dah. Begitu juga dengan makmum. Dan begitu juga kita yang baca Quran di rumah, kita nak kejar tuan-tuan ekspres. Pasal nak kejar habis juga Quran, jadi 30 juz ni, kita pun baca letang pukang sekali, baca dengan cepat. Tajwid tak jaga, letang pukang sekali baca. Yang penting dalam bulan puasa ini aku mesti habis 30 juz Al-Quran. Sebenarnya muslim sunat dirahmati Allah sekalian, kalau kita rancang untuk menghabis 30 juz Quran, satu benda yang sangat bagus boleh. Tapi dalam masa yang sama, rancang juga masa kita baca, rancang juga ruang-ruang untuk kita tadabur. Sebab Quran ni tuan-tuan diturunkan untuk kita tadabur, untuk kita perhatikan, untuk kita amal formula-formula yang ada di dalamnya. Bukan kita sekadar nak baca cepat gitu saja tak. Nak kejar, nak boleh 70, tetapi dalam masa sama kita tidak ada kualiti. Sebab itu kita perlu faham. Nak baca satu, 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 satu. Tuan-tuan tengok tu iman kita, alhamdulillah dia baca dengan suara merdu. Kita dengar tuan-tuan, kita pun boleh menghayati. Kalau di Mesir, tu imam baca, misalnya Syekh Jibril tuan-tuan, dia baca. Ahli jemaah duduk belakang boleh menangis. Kenapa boleh menangis? Kerana mereka menghayati bacaan tu imam. Adapun kita ni tuan-tuan, kita tak menghayati bacaan tu imam. Sengahnya lah. Apa yang kita hayati? Kita hayati pandang panjang ke pendek. Tu iman Allah panjangnya, nyesal aku mari. Jadi gitu. Nyesal pula aku mari pasal panjang. Malah esok aku taubat dah, kedak orang dah majlis ni. Sebab kita menghayati dari segi panjang dan pendek. Buat. Patutnya kita tengoklah sikit dia punya isi kandungan, belajar faham Quran. 30 tahun berada dalam Islam, 30 tahun berada di masjid. Alhamdulillah rabbil alamin budak faham. Bismillahirrahmanirrahim budak faham. Apa ke benda ni? Kualiti Islam kita tuan-tuan. Jadi saya nak katakan syukur rahmat Allah sekalian, ini adalah beberapa perkara yang sempat saya sebutkan pada tengah hari ini supaya menjadi perhatian kita.
Dan juga supaya Ramadan kita ni kekal berkualiti, puasa kita tu dinilai tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga tidak mengamalkan budaya-budaya yang tak ada kena-mengena dengan Islam semasa kita beribadah. Dan pastikan tuan-tuan, ibadah yang kita buat ini betul-betul berkualiti, diridai oleh Allah dan diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekadar itu saja untuk sesi tengah hari ini dalam tazkirah ini, mudah-mudahan memberi manfaat kepada saya sendiri dan juga tuan-tuan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.